Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, hari ini Iras lagi ada di salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Bandung. Dan Iras pun warga Kabupaten Bandung, jadi ceritanya staycation. Nah, kebetulan Iras bareng sama kru PRFM nih. Nah, hari ini Iras bakal ngevlognya no cut no edit ya. Ini siap, Kang Iep. Nah, kita masuk ke sini. Mau ke mana, Kang Iep? Mau ke kedai kopi dulu. Aduh, mantap sekali. Mumpung di gunung, mari kita ke kedai kopi gunung. Siap, mantap. Jauh gak dari sini? Deket. Sana, guys. Wah, yang tim rombongan satu lagi udah dateng. Mantap, 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 mantap. Oke, hari ini aku bakal no cut no edit ya, guys. Ngeliatin kegiatan teman-teman di sana. Nah, lihat tuh. Yuk kita samperin, ini no cut no edit. 10 menit aja cukup kayaknya ya, kalau enggak 5 menit lah. Ini enak banget tempatnya, guys, lihat di belakang Iras. Ini sebenarnya buat berendam, tapi karena lagi covid ya, jadi tuh, aku juga pakai masker, guys, dan gak bisa berendam. Nah, ramai banget, ada yang lagi foto-foto di belakang aku. Ada Kang Eko. Tuh. Mentos. Mantap ya. Kang Eko lagi difotoin sama siapa tuh? Kang Ucup ya? Sama Kang Ucup. Ada apa? Ini Bapak mau kemana? Aku terus sini. Ini no cut no edit nih, YouTube no cut no edit. Oh gitu? Iya, Bapak mau kemana nih? Saya mau ke Luxio, saya mau ngambil barang-barang yang masih ada tersisa. Mau makan nasi nih kayaknya nih. Betul. Siap, ajak-ajak aku ya. Dah, nah Bapak juga mau kemana? Ngopi juga ya. Nah, ini GM-nya PRFM, guys. Kenalin Pak Pri. Mantap. Ini redaktur handal, marketing handal amin, juga. Amin, amin. Makasih, Bapak. Bapak mau kemana juga nih? Oke, siap. Hati-hati, Pak. Yuk, ngopi, yuk, ngopi. Kamu cukup udah banyak nih kontennya nih, kamu cukup nih. Mantap. Hai, Pak Iqbal nih, Bapak Emret PRFM nih. Mau ngopi juga ya? Iya, ayo kita ngopi. Ya, lanjut. Aku masih mau lanjut, guys. Di belakang masih banyak teman-teman yang lain. Kru PRFM masih no cut no edit, jadi kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada yang udah nungguin kita nih kayaknya nih teman-teman nih. Mau kenalan nggak nih sama cowok-cowok ganteng nih, guys? Tara, ayo kita coba hampiri ya. Nah, ini tapi sebelum kita deketin teman-teman cowok yang di belakang. Gimana, Bro? Pada Kang Ajis baru datang. Jadi kita nginep di sini di bungalow ini nih, tampak depannya. Enak banget nih, di depan kebetulan ada emang bakso, jadi kita sambil makan-makan bakso. Jadi tadi habis hujan dan alhamdulillah udah reda juga, jadi Iras bisa nge-vlog dan nunjukin ke teman-teman aktivitas Iras sore ini bareng sama teman-teman kru PRFM. Nanti Iras tunjukin tuh ya, ke pinggirnya kan agak panjang gitu. Jadi tempat buat cewek di depan, kamarnya sama yang cowoknya di belakang. Dan airnya hangat, guys, mantap. Yuk langsung ke sana, yuk, 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 yuk. Assalamualaikum bapak-bapak. Oh, ada apa? Punya sendal gak? Ini sendal aku. Aduh, Pak Pemret gak punya sendal nih, guys. Oke, ke Bu Ari dulu nih. Teman-teman, ini no cut no edit ya, Bu, buat okay. YouTube. Jadi nanti langsung upload. Ini nah, live? Enggak ya? Enggak live. Kalau live, kuota saya harus disupport kayaknya. Nah, Bu Ari ini bagian dari keuangan plus juga HRD-nya Radio PRFM. Wih, double dong. Gajinya juga double nih kayaknya, Amin. Bu. Amin, mantap. Gimana, Bu, selama menjadi HRD dan keuangan PRFM sampai detik ini? Udah berapa tahun ya, Bu, ya? Hampir mau 15 tahun. Wow, debak, guys. Bukan betah, tapi karena memang sudah jadi keluarga. Masya. Jadi udah singkatannya udah lebih dari betah. Betul, ya Bu ya. Betul. Jadi emang juara lah. Mantap, guys. Pokoknya kalau mau lihat aktivitas Bu Ari langsung follow Instagramnya apa, okay. Bu? Ari underscore Aryani. Oke, okay, nanti ada di sini nih. Ting. Oke, makasih. Oke. Oke, tadi kita mau nyamperin sana ya, guys. Di sana masih ada teman-teman yang foto-foto juga. Asik banget pokoknya. Oke, okay, sebelum ke sana deh. Ke sini dulu. Nih. Nah, inilah tampak samping dari bungalow yang kita tempati, tiduri, atau yang kita akan tempati, guys. Gitu, nih. Tuh, panjang kan? Nah, ini dari tampak samping. Jadi, Iras dan teman-teman kru cewek di kamar yang ini. Dan kita cuma berempat, Iras, Bu Ari, terus Teh Ochan, sama
Teh Emil, itu loh Teh Emil. Nah, ini loh Teh Emil. Kita cuma berempat ceweknya. Dan yang satu lagi ini yang paling pojok buat cowok. Oke, keburu ini habis 5 menit lagi, guys. Ayo kita samperin. Soalnya itu ada ini. Oh, ini ada Pak Aris nih. Tara, mari kita dekati Pak Aris. Lagi apa, Bapak? Lagi ngecek hasil foto tadi. Aduh, mantap. Enak banget, jadi kalau buat potret bagus banget. Nah, ini Pak Aris kenalin teman-teman Markom PRFM. Udah ekspor banget, mantap. Wah, ini juga belajar. Ini juga kita kesini karena Markom PRFM ya, Pak ya. Betul, ada kerjasama jadi kita bisa gratis, tapi di sisi lain ya kita juga ada kewajiban untuk mempromosikan kawasan Waliningin. Mantap sekali, kalau nggak ada Markom kita nggak akan kesini teman-teman, luar biasa kan. Tepuk tangan dulu dong, makasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut lagi nih teman-teman, karena durasinya tinggal 6 menit lagi, 4 menit lagi ya. Nih, kita kesini. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Oke, ada Kang Kris, sekarang Kepala Divisi Mensesnya PRFM teman-teman. Ada Kang Ajis, apa redaktur musik ya, musiknya PRFM, mantap. Pokoknya musiknya PRFM asik-asik karena ada Kang Aji salah satunya. Ada Kang Haidar juga, bagian dari PRFMnews.id. Dan kita coba samperin. Duh, hati-hati Mang, hati-hati. Miss you. Mangnya udah laris manis Mang, alhamdulillah laris manis ya Mang. Hati-hati Mang. Ayam murah. Aku promosi loh Mang, masuk YouTube loh. Dan kita ini legend of PRFM redaksi, Pak Kang Pemusi. Masih muda kok, masih muda lah, nggak ada kerutan-kerutan. Pakai skincare ya kayaknya ya nih Pak Fauzi. Nah, ini alami. Mantap. Gimana nih Pak Fauzi selama jadi pemred, pemimpin redaksi di PRFM? Ada kesan kesan suka dukanya seperti apa sih? Berbagi nih sama teman-teman. Sebenarnya sih apa, dijalanin aja. Yang namanya masalah pasti ada. Gimana caranya kita memanage konflik dan juga jangan mau apa ya, kalau hidupnya nggak mau punya konflik jangan hiduplah gitu, karena kan mau kerja apapun pasti ada ya apa dan sebagainya. Mantap sekali sama apa? Tulus total gitu aja sih gitu. Jadi sama ya apa intinya mah itu aja sih. Masih dingin soalnya jadi otak jadi mantap guys, pokoknya inilah dibalik kegiatan yang ada di Radio PRFM ya kan, PRFMnews.id, YouTube channelnya juga, medsosnya juga penanggung jawabnya Kang Uji. Terima kasih Kang Uji, lanjut ngopi-ngopi dulu. Dadah. Nah ini Teh Ochan sama satu lagi nih. Bapak pakai ngacir-ngacir mulu. Oke teman-teman, kayaknya Iras nggak akan ajak teman-teman buat ke dalam ya, soalnya Iras masih mau nyari space buat ngonten juga di luar. Karena Iras rencananya mau bikin cover lagu gitu. Nah ini lagi cari space-nya di mana gitu. Tapi berhubung sebenarnya aku agak lapar ya teman-teman. Lapar. Belum makan nasi guys. Nah itu musolanya. Ini aku baru pertama juga kesana. Nah musolanya. Kita coba kesana ya. Tapi ada yang lagi sholat sih kayaknya. Oke, teman-teman kayaknya segitu aja ya. Cukup lah, 8 menit. Oh ya teman-teman, dan di sini airnya hangat-hangat loh. Wah, nembus-nembusnya ke sini ya. Tuh. Udah segitu aja ya teman-teman, 9 menit. Thank you so much for watching this video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.